Iya, Bah. Iya. Kenapa, kenapa, Bah? Kenapa? Oe mau pergi jalan ke pasar, ah. Kalian ngantel di mek kuliah. Oh, iya, iya. Nah, pesanan tinggal antel aja ya. Catatannya ada di situ semuanya. Nah, ngerti kan, Wak? Iya, Bah, iya. Tenang aja, saya ngerti kok. Paling-paling kan anu toh, terigu, anu terus gas, beras, telur gitu toh. Tenang aja, Bah, saya paham. Ah, syukurlah kalau lu ngerti ya. Tapi ya lu ngerti juga kan ya, kalau pendapatan walau koe lagi menurun. Nah, jadi ngilit-ngilit lah ya. Nah, astagfirullahaladzim. Kuring, bikin kaget koe aja ya. Udah judi nih. Tinggal ente wok pinter-pinterin ngehemat. Namanya juga warung. Kadang naik, kadang turun penghasilannya wok. Iya bang, ya. Mau pergi kemana, Uring, pagi-pagi? Biasa, Cang. Dari kebon, terus keliling kampung deh. Nah, ini mau ke kelurahan. Ane jalan lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oe, oe. Oe juga jalan ya, wok. Ayo, Mei. Iya, Pa. Iya. Hati-hati ya, Pak. Anu, Delime, hati-hati juga ya. Waduh, nutup pintu bemo aja keras-keras banget. Iya. Hati-hati ya, dadah. Suruh ngirit, si. Lah tapi, lah kan motor juga butuh bensin nih, si. Harus ngirit. Assalamualaikum Bang Jarwo. Assalamualaikum Bang Sopo. Waalaikumsalam Dit. Iya. Dit. Berhenti dulu Dit, bentar Dit. Dit. Wah. Untung ucup pegangan ke Adit. Maaf Cup. Ada apa Bang? Pesenannya banyak juga, Bos. Oh ya iyalah, oh, kan biar laku. Anu Dit, Bang Jarwo, pinjam sepeda kamu dulu ya. Boleh Bang. Oke, sip. Ini dia, solusi yang pasti bikin hemat. Ini udah kamu yang itu aja, ini akuannya. Iya, ini namanya lagi ngirit ya. Adit bantu ya Bang Jarwo. Wes, enggak usah Dit, enggak usah. Ini biarin aku aja. Solo-solo itu dikit lagi dulu, aku takut. Kenapa Bang Jarwo? Kita kan harus saling bantu Bang. Kalau enggak percaya, tanya aja sama Pak. Lagi ngirit, itu juga kata Bang Haji. Oh. Ayo Cup, kita tunggu di situ aja. Udah semua Bos pesenannya. Sip, mantap ini. Sekarang kita mulai berhemat. Oke. Hey Mamat, kau lihat Zarmo tidak? Enggak panas. Bah, macam mana Zarmo ini? Mana dulu dia? Komporku tak menyala ini. Panas, kita samperin aja yuk ke warung. Kue saya nggak jadi-jadi nih kalau nunggu dikirim. Bah, siapa takut bisa lama? Ayo kita ke sana lah. Aduh, ternyata susah juga ya sama. Iya, Bos. Kau malah asik main-main di sini ya. Aduh, panas. Mana pesanan kami? Iya, Wak. Ditungguin sampai siang begini, nggak muncul-muncul.
Anu loh panas, Bu Salama. Anu ini loh, kita ini kan lagi anu lagi memproses pesanan-pesanan semuanya ini loh. Lo kan kalau kata Bang Haji itu kan semua itu harus teliti, harus benar, harus pas gitu loh. Kayak enggak kenal Bang Haji aja sih. Mbah, aku yang pesan, kau yang ceramahi aku. Perasaanku enggak enak ini. Saya enggak nyeramain, Pak. Harusnya saya yang enggak enak sama panas. Sekarang gini aja deh, Wo. Pokoknya pesanannya bawa sekarang juga. Lah ini, walaupun pesanannya udah siap kok. Tinggal soal waktu doang tuh loh Bu Salama. Panas, coba kalau Bu Salama sama Pak Anas sabar. Ini pasti bentar lagi, gak sampai 15 menit. Coba kalau ini sepedanya ada tuh lebih besar, lebih panjang, lebih gede. Pasti dari tadi udah nyampe. Gitu loh, Dit, mau kamu tuh besok-besok kalau beli sepeda tuh yang gedean dikit gitu loh. Jadikan muatnya banyak itu. Loh, jangan cemberut gitu tau Pak Anas ya. Wis sekarang Pak Anas sama Bu Salama pulang aja, duduk manis, pokoknya pesanan tak anter lah, wes ya. Ayo sopo, kamu malah bengong aja. Hei, sopo. Iya, gitu ya, Panas ya. Ayo toh. Ternyata, si Jawa ya, emang belum ngerti, Dik. Maklumin aja, Cang. Namanya juga belajar hidup. Belajar mau dulu, Dik. Kapan bisa? Nyeh. Udah deh, mending kita ke kebon yuk, Cang. Ngadem. Setuju, Uring. Di sini mulai panas, ah. Di kebon, angin sepoi-sepoi punya, Uring. Pagi, Mbak. Lemes amat, Wok. Lu orang habis begarang, ya? Iya, Pak. Semalam tuh habis ngeronda. Dapat jadwal. Oh. Oi. Jal, Wok. Oi mau ke warung yang di pasar, ya? Iya. Si Sopo, izin sama Oe. Dia sakit. Mau ke puskesmas dulu. Tapi, anu loh, Pak. Nih, saya ini udah gak kuat banget nih. Ngantuk banget rasanya nih. Anu, minta maaf loh, Pak. Nih, kalau saya... Sebentar doang, Jal, Wok. Ya. Paling sampai si Sopo pulang dari puskesmas. Sama... Oe juga enggak lama di sana, Jalbo. Cuma mau ngecek persediaan aja kok, ya. Ya wes lah, enggak apa-apa. Anu, tapi anu, Bah. Jalbo, lo alang ditemenin si Linggo aja ya, buat teman ngobrol biar enggak ngantuk. Linggo, kamu alang temenin si Jalbo ya jaga balung. Iya, Bang. Deh. Malah dia lagi. Nah, kalau begitu, Oe jalan dulu ya. Linggo, kamu awas lo ya. Jangan sampai ngantuk, apalagi tidur. Aku ini yang habis ngeronda. Baru dibilangin. Aduh, biye. Bang Jarwo, jangan tidur. Iya. Rigo, bangun dulu, eh. Jarwo, beli telur ya, setengah kilo. Ya, bentar bu. Ini Bu Salama ini terigunya ya. Jarwo, di rumah saya itu yang habis telurnya, bukan terigu. Ini maksudnya anu sekalian aja toh kan buat jaga-jaga. Kenapa toh? Ini kering kuning di. Bang Jarwo, ada teh celup. Bagi dong teh celupnya, atu. Oh iya. Siap, bentar ya. Teh mana nih? Lah ini. Yo. Maaf, sebentar ya. Ini biasa. Wo, beli minyak gosok dong. Oh iya, sebentar. Minyak kering ya, bentar. Minyak kering. Ini dia. Bismillah. Ini Bu, minyak keringnya. Minyak gosok, Wo. Lah kalau ini tinggal digosok aja toh, Bu. Udah jadi minyak gosok gitu aja repot, Bu. Bang, beli mie instan dong. Rasa kari ayam, Bang, ya. Mana sih minyaknya? Ya,
amal banget beli teh asu doang. Mie instan, Jarwo. Gimana pesanannya? Jarwo, kamu banget sih. Tehnya. Iya, iya. Terus. Oke. Ayo, gak bisa lewat, ayo. Ayo, Dedi, coba lewatin aku, ayo. Jarwo, mana tehnya? Sebentar ya. Kenapa, Kak Adit? Mana sih minyaknya? Kita ke warung Mbak Baceng yuk. Oh iya, yuk. Wah, rame banget. Bang Jarwo. Kamu banget sih. Ucup, Dennis, Mita, Devi, Agi, kita bantu Bang Jarwo yuk. Iya, Kak. Mita sama Devi, ambil catatan ya. Ucup, Dennis, dan Agi, siapin pesanan ya. Kita siap, Kak Adit. Ibu-ibu, bapak-bapak, om, tante, maaf ya, supaya semuanya enak, pesennya ke Mita sama Devi aja ya, biar dicatat. Oh, iya. Gitu dong. Dari tadi, kek. Hehehe. Terigu 1/2 kilo, telur 2 kilo, beras 5 liter ya. Nah, udah pas nih. Kak Adit, mie instan 1 kardus ya. Oke, Cup. Dennis, mie instan 1 kardus ya. Iya, Dit. Aduh, gimana nih? Dennis, mana mie instannya? Iya, Dit. Sebentar. Aduh, gimana ya? Owe yang harus minta maaf, wo. Owe sudah paksa lu orang untuk jaga walung, padahal lu orang lagi ngantuk. Kan? Harusnya ini walung owe tutup dulu, ah. Tapi anu lu, saya juga kan ada salahnya, bah. Tidak ada, Jarwo. Jarwo udah terus terang. Ini nah, baru namanya gentle, ya. Talent mertua. Oe, sekali lagi minta maaf ya, Wok. Iya. Oke, Pak, oke. Aduh, selamat. Alhamdulillah. Ini saya berjanji mau jadi mantu yang baik. Ah, Dit. Terima kasih ya, udah dibantu. Sama-sama, bah. Ah, Oe punya oleh-oleh dari pasar, ya. Ini Esai punya kue pancong kelapa pakai gula pasir. Nah, ini kita makan bareng-bareng ya. Oh, beli banyak. Iya. Ayo sini, Jarwo. Yuk makan. Ayo anak-anak.